di dia teh teh ayat 3 aska no Astajaya Astajaya mun cekap nya cekap mun ketika nu gedeng amanat ieu sungkeun ngabdi nyungkeun diuihkeun deui ayeuna ruhna ibu Iis piruh iwalnya jadi ketika keluar dia bahkan lebatna ibu Iis karena jasadna amanat orang sasarengan ngalaksanakeunna ti ayeuna kapayun sing sehat anu keamanatan sehat anu di amanatan wa itu hadrat Yusuf ya yang sengar apa lu kalau kita gitu deh yang haji kepo serat ya jaya-jaya gitu deh sangat Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdi doakeun sami abdi nyungkeun ogah titipan-titipan anu bawa kita ke sepuh-sepuh kepungkur anu ayeuna kana dimanfaat kami sanes siap kamanfaat kana di jalan langkung maslahat manfaat barokah anu ngajamin selamat nyelametkeun disangutkeun diri keluarga lingkungan fid dunya wal akhirah sareng ieu umur teh terus jam keur ka kuriling ku karuhun pek dicamakan harta ka amun oh kan tiap perjuangan di pantun terus eta kariung sadaya riung kariung ku makam kabarokan mun pedah anu diriungna teu boga rasa diriung nya teu boga rasa ditinggali bahwa moal aya lembur ieu lamun teu aya kasugihan eta tadi kan matak urang ya kewajiban urang anu percaya batur geun teu percaya teu pernah ngalaman hal saperti teu ngalaman mantamana ge kana teu pernah ngalaman jeung gawe jeung seurikeun padahal eta gaib kuasana Allah kan imam nggak aja ameh katingali ya gak itu aja terpercayakan apa yang panen bakal ke bakal ngalaman siksa kubur nikmat kubur ke bakal selain bakal kalah alhamdulillah ya amanat alhamdulillah terus jadi sekapan khawatir sekacangkang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aduh orang-orang ngobrol kayak kumaha orang atau ini beda dan memang ketika cari panu kain stick baru sesuai sih ibu nanti agar lulus kafe agar tonton ibu cari lagi stop lagi kembali sadar cek berami kuasa pingsan sekalinya pingsan bobot sekalau bahkan mawat sekalau nyamawat ada orang mati barat wajah namun di musim balik jadi kumaha dalam itulah haulah waktu ayat daya saya terupaya mungkin ngebaraya sekarang Bu Iis kembali bahkan semoga saja sekarang sehat walafiat cuman menyamakan tadi menurutkan saja Bu Iis dibawa oleh Bu sepunya tanya tah kumaha di sana tah baru sampai kondisi pajar kenoh yang tadi disampaikan sama kan cecek tadi Suantana mutiasa kada ditarikan Bu. Disambungkan ketika menurut orang pingsan tadi acara sudah membahas bahwa ibu di sana kuiji kesepuhan di sana kadiji patem. Patem. Terus nyapu gitu. Namanya ana kan ibu. Pan kumaha ieuna? Batal. Tapi ibu ge anehnya tempat datang anyar ya Bu. Tadi ada kan pernah membahas ini tempat ibu asing disamakan misi pajarkan bohong banyak ya disamakan tadi pemberangkatan rum ibu Iis terus kumaha apa dugi nambu kadinya tah ke tempat eta dugi tapi alhamdulillah dudukannya ngobrol cik obrolannya kumaha sepuh eta hmm.
kemana bahkan bahnya kemana seperti tadi ini mungkin di natuangan kudu bersih tewarok muncul bahasa aranjunya tewarok dari kampung rambut ban cina bebetian ayah ini kan orang daging ayam ya ayam negeri pan obat obatan nung obat 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 ya sudah api ini amanat yang luar biasa ini momen Idul Fitri ini amanat hebat sebenarnya bu kadang-kadang gue di pasar mah payah nanti kucai jadi nemeta amanat kudu api dina tuangan lah disimpulkan api nya minimal atau ayah tata titik gitu ke mereka menurut aturan Islam lah ini mah esya walau tebu ini mah datang sempat campur atau keras bu amanat dina nanti ketika di sana tempat kita sabumi-sabumi ya. Ibarat memang iya makam na iya iya makam na iya kasabaga bumi tau bu ayat 7 di alam itu sebenarnya mungkin di alam manusia baru di alam luar alam gue ini disebut nyaman, tenang ya punya. Jantan si ibu tadi di sana ke dimensi lain pengennya. Ya, kita lakukan memang mencegah menembak si ibu pingsan. Mo. Ini rukyah yang luar biasa, rukyah masalah keyakinan sebenarnya. Kan ketika yang namanya terus beres amanat eta ibu kan diuikeun ya punya. Ya can waktu saya ibu ngantun merencik eta mah takdir Allah jadi ibu kudu ningalikeun. Tapi kan pas saya pas sama maot teh aya nu mah jadi ku diui. Kurang kali nyata nalar waktu nah nambah memang alhamdulillah terus nyampe ke tujuan nu tadi makam mari impenan dengan mimpen bumi kita canda kayak terus atos nah tadi kan Cecep sedikit menjabarkan si ibu selagi dibawa ke tempat bahkan ibu asing ternyata disamakan setelah bangun ayeuna ibu ngalakonnya seperti itu tapi dia mungkin terus dugi ibu gitu mah terus dugi ibu ke tempat bae tinggalikeun bahwa menurut ibu di tempat tersebut terasa nyaman teu aya kumaha teh nya nyokeun cahaya kumaha teh jadi cahaya geus sanes cahaya matahari lain cahaya bulan bingung dan detail dalam urang ya mah di urang mah cahaya ge cahaya ieu lampu ieu bingung dasar lampu lain cahaya ieu lain kan jelas ini lamun ditanya mah ku akal ya mah masuk kan mun ku iman mah insya Allah itu kuasa Allah tapi jalan keluar alit jika ku keluar mah ibu pas keluar mah di keluar ke mah alit tapi pas keluar gambaran tuh siapa iya gambaran eta jalan anu hesek karena bener bu ngatak sempit kurang masjid wae jika nyempitan padahal mun asup ka masjid sidinya ngabuka na jalan ridho na magfirah rahmatan dunya patak kana eta siloka jalan teh kunaon jiga teka tinggali leutik di luar patak armung asup we kitu urang leutik cenah jalanna coba mun gede katingali mah di jero padahal mun asup mah disu eta lega jeung nikmati lebetan teh siloka alhamdulillah eta kang urang mah disu leutik jalan dan geus apa jeroana teh geuningan aya tempat anu namege hese dapurkan di dia ke tempat pembelajaran. Alhamdulillah nyawa ini. Terus terakhir namanya dia bikin ke sepuh, ke sepuh. Dia jatuh ya. Tetegana di orang sami kentai berakhir. Tetegana, itu namanya. Tetegana nama alit-alit, nama sorban bodas. Alhamdulillah, termasuk kayak amanat terakhir ketika dikembalikan kentai. Pun nama ya dengan terpatukan. Maka kami memberi kesaksian ketika ibu berjalan di alam ruh. Barusan ayam amanat lebat karena dasar ibu kuasa Allah kan eta. Anu nganten padahalna yang sembah dalam haji kukus nama. Termasuk amanat itu disampaikan. Alhamdulillah mungkin cobian dua ina. Tati orang cobian lah orang tina. Kau tadi mah bisa ada yang tadi pan ibu nuka kaos teh panas yang lelesnya bu. Kan ibu ayam masuk lah. Ayam amanat terus dugi ia juga keren bu. Nampak biasanya senang ini mah, mau sudah ya. Jadi amanat kesunyian kalian itu tadi pegang tak dari seorang jaga tempat tempat kesukuan lain minta ke tempat lain minta tanggaran kesukuan dan niat ibadah semua pantasnya hiji murang kali anu ngadoakan kanu jantan sepuh sepuh sehingga khusus di pertempatan ti enak apun sing jadi hiji tempat anu pilu ku kabarokahan amin ini nama tempat-tempat nusnes di mana wae enak dan tiap tempatnya ayat cerita ayat ngabogaan cerita ngan orang bisi poho kada urang anu asa nyarita poho we moal bisa nyarita lamun eueuh inung bapa akinami guru mah anger tiba ya hikmah mungkin urang
dikontenkan itu sengaja itu di saat-saat momen Idul Fitri itu bisi ayam kalangkung kan pernah kajarohan iya gambar alhamdulillah sekarang coba gua ini apa insya Allah biasa deh lah napak kita karena itu putah kan ini ya pembuktian baraya kun fayakun Allah enteng lah enteng kun fayakun semoga saja dengan gambaran ibu yang namanya juga hebat Husnul Khatimah ya Husnul Khatimah teh Husnul Khatimah semoga semua kita berharap mati dalam keadaan Husnul Khatimah bahkan yang tidak sehat yang dikatakan sakit di mana saja berada baraya dekat baraya jauh semoga dengan bukti ini semuanya sehat walafiat amin cukup mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu semoga ada hikmah di awal bulan Sawal nyawalan ini sebenarnya doa kabarokan kalau selainnya tonghilap dukung terus doa oge pangrojong di sadayana channel Kang Cecep Mandala Ruhyah nambah baraya mugi awe hatur nuhun oge ka anu tos ngadukung jazakumullahu khairan katsira mugi we hing janten lengkah-lengkah tambih kabarokahan kang amin apalah semua tentunya akhirat insyaallah cekap mungkin pertemuan untuk kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harusnya ini mah harusnya ngomongnya.